Masa orang gua makin lama makin gila chat record sama lo chat. Mulai belajar teriak-teriak gua. Udah mulai terbiasa ya. Enggak malu sama Nepin. LSTO sekarang juga kayak gitu. Sekarang tambah lagi si Kevin. Astaga. Oke, saya di sini, guys. Bisa sama gua Wacot dan Azri di sini. Kalian tahu kalau kita bikin berdua itu kita bakal bikin konten. Sebenarnya lebih tepatnya kalau kita bukan kita berdua sih. Kalau record sama gua gitu, udah tahu pasti recordnya apa. Iya, pokoknya tentang build, enggak jauh-jauh lah. Oke. Jadi ini gue bakal ngejelasin yang di mana guys. Gue itu udah latihan build guys. Gila lu. Lu udah latihan build cot. Udah lah gila lu. Lu meragukan kan? Meragukan nanti. Sangat. Bukan meragukan di sini, lagi. Di sini gue pengen ajak Azri untuk battle build. Gak yakin guys. Wah gila sih. Lu cengang-cengang hari ini karena skill gue udah lumayan bagus Azri. Sumpah Azri. Gak. Yaudah, gimana kalau bukti kita subscribe lagi. Bukti nih. Kita mulai, jangan lupa tuh subscribe channel gue dan subscribe channel Azri. Tembusin 500 ribu subscriber Azri. Yo man, sekarang 500 ribu. Dan buat kalian yang mau gue lanjutin lagi bikin konten sama Azri, tembusin 10 ribu like. 20 ribu like. Wajah, sekarang 20 ribu ya. Yaudah, gak apa-apa guys, 20 ribu kan. 20 ribu like, nanti 20 ribu like guys. Let's go, udah amat, 20 ribu. Makanya guys, yang nonton di like itu. Karena apa, like itu gratis, subscribe juga gratis guys. Jadi kita di sini ada 9 tema ya Zre ya. Ya ada 9 tema nih, kalian bisa lihat ya tuh ada 9 tema. Oke. Nih lihat tema. Tuh. Oh ya ada 9 tema. Ada 9 buku. Jadi di sini gua yang gacha ya, gua yang gacha ya. Lo lumayan gacha nih. Gua mau gacha. Oke, siap. Oke guys. Mana hem? Pasti bakal gacha. Let's go. Apa nih? Oke, apa tuh? Wow! Apa tuh? Karena jagoan gua Zre. Apa tuh? Bakal bikin build yang bertemakan fantasi. Wow, fantasi ya. Darah ya, cat. Lu nyerah aja, cat. Kayak lu nyerah aja gitu. Lu sih, gue mau jelasin ke lu sih. Gue tuh kebetulan latihannya tuh sering fantasi, guys. Oke. Lebih fantasi. Jadi gue suka banget sama build-build yang bertema fantasi. Jadi usah banyak macet. Langsung mulai aja, guys. Termaksud ini, guys. Termaksud apa? Termaksud dia apa otaknya terlalu berfantasi gitu dia jago dia. Waduh. Lu sudah mulai meremehkan gue guys. Kita buat dia tercengang. Oke, jadi kita mulai aja Zre ya. Oke, langsung mulai ya. Berapa menit nih? Kita 30 menit aja cukup. 30 menit ya. 30 menit ya. Oke. Oke. 1 2 3 go. Sabar. Apa? Gua nge-mute ya. Oke. Gua nge-mute. Oke, 1 2 3 let's go. Wow. Oke guys, waktunya udah mulai si Wacot udah mulai nge-build ya sekarang ya. Karena sih dia udah jago guys. Gua rada ragu gitu. Orang baru main berapa bulan gitu main Minecraft. Kalau nggak salah belum nyampe 3 bulan udah sosokan jago gitu orang. Oke guys, sekarang di sini guys kita mau yang namanya buat terrainnya dulu. Oke, kita buat terrainnya dulu ya guys. Di sini kita bisa lihat ya, di sini kita lihat di sini kita tuh terrainnya kita mau hadapnya ke sana guys. Arah flownya tuh arahnya ke sana, jadi gua mau nanti tuh fokusnya tuh ke bangunannya di sini gitu. Oke? Okay? Nah, konsep gua sih lebih mikir kayak mungkin rumah-rumahnya kayak rumah-rumah jamur gitu kali ya kan. Nah, kita nggak mau terlalu banyak di bagian dataran. Dataran apa sih namanya nih? Terrainnya nggak mau terlalu banyak datarannya gitu ya. Jadi, kita mau yang ini guys. Kita mau langsung bagian itunya aja. Apa namanya? Bagian cliff-nya atau terrainnya guys gitu. Oke, kita buat-buat dulu deh guys. Pertama, kita mungkin buat kayak batu-batuan gitu. Jadi kayak batu-batuan gede gitu. Jadi biar temanya tuh biar kayak gimana ya? Ya kayak fantasi anak kecil gitu lah. Kayak bangunnya tuh colorful. Terus banyak yang oversize gitu. Oversize itu maksudnya kayak bangunannya gede-gede gitu. Nah di sini kita buat kayak semacam perbedaan dengan cara gue buat begini. Dengan pakai stone. Jadi di sini kita bisa gitu guys. Jadi biar kalau build kalian misalkan detailnya terlalu simple, tapi kalau komposisi buildnya bagus, wow mantap dah itu. Buildnya luar biasa gitu. Oke guys, sekarang kita udah selesai nih ya buildnya ya. Bukan selesai sih, kayak masih bentuk kasarnya begini. Nanti sini gue masih mau mikirin konsep apa lagi biar bikin buildnya lebih menarik gitu guys ya, daripada polos begini gitu kayak. Di sini nanti kita bikin terrain, di mana nanti terrainnya itu nyambung sama training sama batu ini. Gitu guys. Kita coba ya guys. Nih guys, caranya begini guys. Kalian lihat ya, cara gua buat terrain manual. Banyak bilang, "Bang, Bang bisa nggak Bang bikin gunung atau terraform tanpa world edit?" Nih guys, gua tunjukin nih guys. Kalian tidak percaya sekali.
World Edit itu cuma sebuah alat gitu untuk mempermudah, mempercepat gitu. Kalau gue sendiri juga masih bisa nih lihat nih ya. Nih guys, tuh begitu guys caranya guys. Kalian train tuh basically garis-garis aja terus garis-garis tuh, garis kan, garis-garis terus sampai motion. Ya, garis gini, kita buat garis begini. Oke, kita ada mungkin udah cukup maju kali gitu. Bawahnya terlalu flat, kurang transisinya kurang smooth. Jadi terlalu patah, jadi ya kurang asik aja kalau dilihat. Tuh guys. Jadi kan trainnya begitu tuh, sama aja gue pakai World Edit juga bisa buat kayak gini, cuman lebih cepet doang. Ini gue ngabisin nggak tahu tuh berapa menit tadi. Capek gitu, cepet. Oke guys, sekarang gue udah taro overlay grass-grassnya ini. Kalian bisa lihat ya di sini, ini gue udah kelarin semua. Beda ini gue kurang teliti. Ini ternyata terlalu flat. Terlalu banyak datarannya, terlalu sama semua, jadi kayak kurang enak dilihat. Nah, kayak gini lebih enak dilihat. Ini gue di sini sekarang mau buat bangunannya guys, cuman gue pikir-pikir lagi gimana kalau kita buat kayak semacam portal gitu di tengah-tengah buletan ini guys, biar lebih kayak daripada bangunan rumah lagi kan kayak bosen gitu ya guys. Kayak aduh gimana gitu kalau sama lagi gitu. Nah jadi mau bikin portal, cara bikin portal gampang banget ya. Gue mungkin pakai blok sini kali ya. Kita kan mau buatnya trennya lebih apa, tema kita kan fantasinya mau yang colorful gitu ya, biar kelihatan colorful. Kita pakai mushroom block kayak gini guys untuk portal ya, jadi nanti itu kayak ada jamur-jamur gitu keluar gitu. Gimana guys, beda ini kita pakainya pakai ginian ya guys, kita masih pakai plugin untuk 112 nih kayak jamurnya, kalian bisa lihat ya. 112 masih belum ada guys blok kayak ginian di Minecraft-nya langsung. Kalau di itunya ya, kalau di 112 gitu. Kalau 116 kan udah ada tuh, enak gitu. Nah, setelah kita udah dengan bahan dasarnya udah gini, kita bisa gabung-gabungin yang lain guys, contoh polish diorite gitu. Kita mau buat biar kelihatan di sini tuh transisinya lebih dapet, transisi antara bloknya tuh. Jadi bawah sini gua mau bikin kayak ada diorite-nya dikit. Kita pokoknya bawah sini tuh banyak diorite dia. Makin ke atas dia makin dikit, seperti kayak gitu tuh. Ini tujuannya kalian kalau nge-build tuh bukan karena ngelihat bahannya apa sih, kadang kayak lebih ngelihat warnanya ini cocok atau tidak gitu. Kalau cocok pakai, kalau nggak pas ya jangan. Gitu guys. Oke guys, sekarang ini udah jadi. Terus yang gue perhatiin ini rada kurang gitu transisinya. Oke, nah ini lebih enak dilihat. Oke, sekarang kita buat kaca. Di sini kita muter kayak ada pattern di mana ini kacanya muter. Tapi ini emang gak terlalu kelihatan guys kalau misalkan pakai shader, jadi gue harus matiin shader dulu guys. Soalnya untuk khusus ini, untuk kaca-kaca gini itu biasa gue ngeliatnya gak pakai shader. Ngebuild tuh gue jarang banget pakai shader. Cuma kalau record doang guys. Kalau sambil record gue selalu pakai shader gitu. Kalian jadi voting ya guys. Kalian kalau gue mau record kayak gini mending pakai shader atau enggak gitu. Kayak gini kan lebih enak gitu dilihat. Nah, tapi kita nggak mau stop di sini portalnya, soalnya terlalu flat. Ingat, masih terlalu flat gitu. Jadi kita coba reverse. Nah, reverse gini dikit, terus patah gini. Jadi ada sebuah, jadi yang pink malah di luar, nanti purple malah di dalam. Cuman dikit aja gitu, kayak dikit banget. Nah, itu dia menonjol dikit nggak terlalu masalah guys. Soalnya tuh ini, soalnya tuh kelihatan. Jadi itu dia menonjol dikit nggak masalah guys, soalnya nanti itu kayak rada ketutupan sama build lain gitu. Jadi tetap dia akan nanti kelihatannya di dalam portalnya, oke? Nah tapi kita buat jalanannya dulu guys. Jalanannya kita buat pakai cobblestone dan jadilah sebuah jalanan batu, asik, mantap tuh guys. Oke, itu jalanannya kita ya, jalanan kita begitu. Nah, di sini nanti kita buat kayak rumput-rumput, tapi rumputnya rada beda dikit, nggak seperti biasa. Kita bikin pakai jungle mungkin. Di sini kita bisa tambahin kayak semacam rumput gitu guys, kayak rumputnya tapi besar. Kita bangunannya kayak besar gitu guys, jadi bangunan kita dia nggak kecil. Oke, ini biar kayak fantasi banget gitu. Guys, kita buat rumput tuh, rumputnya tinggi dia. Jadi ini kayak apa ya, bangunan kayak kita kayak lagi smurf gitu ya, jadi kayak smurf, jadi smurf yang makhluk biru guys. Kalian tahu nggak makhluk yang biru gitu kalau smurf? Mungkin kalian harusnya tahu lah ya. Itu terkenal banget soalnya. Nah, di sini kita taruh rumput sini. Kita taruh rumput di sini juga, cuman dia lebih kecil guys bentuknya. Nggak terlalu rame. Kenapa? Karena kalau misalkan kita taruh terlalu rame, fokus kita ntar malah lari ke rumput semua gitu, kayak ke leafnya ini nih. Juga gue buatnya sana terlalu tebel sih.
Tuh guys, kalian bisa lihat ya, tuh kita tambahin-tambahin kayak konkrit dikit tuh langsung kelihatannya lebih ada detailnya lagi. Padahal sini gue lupa nih, gue rada ninggalin ini. Ini kalau misalkan kecil gini spotnya, kalian jangan maksain gede gitu bangunannya. Kita bisa aja kayak improvisasi nih contoh ya. Kita mau brown mushroom lagi nih contohnya. Atau jangan brown mushroom dah, kita kayak akasia gitu, ada orange-nya gitu. Nah, kita bisa aja buat begini mushroom-nya. Tuh. Buat mushroom kecil juga bisa, guys. Santai gitu. Sat, sat. Terus kita yang depannya kita gituin. Jadi deh. Mushroom kecil. Nah, atasnya nih, guys. Sekarang tinggal atas-atasnya nih. Atasnya kita mau tambahin apa nih? Biar lebih keren. Kalau gua sih mikirnya sih kayak ada pohon gitu, jadi ada akar pohon gede, tapi pohonnya tuh nggak ada gitu di build-nya, cuman ada akarnya gitu. Jadi kita mungkin bisa ke blocks lagi biar enak gitu, biar gampang. Ini kita bisa bikin akar-akar pohonnya gini. Jadi ini ada akar pohon gede banget di atasnya. Nah, jadi tuh pohonnya tuh kelihatan, kalau buat akarnya panjang gini artinya tuh pohonnya udah gede, guys. Dia nancep ke bawah gitu pohonnya. Ntar kalian lihat deh ya, kalau gue pakai shader BSL, build-nya langsung kinclong langsung. Oke guys, sekarang ini gue udah selesai udah taruh ini semua. Gini, tuh begitulah ya kira-kira ya. Di sini kita bisa pakai spruce. Nah, ini enaknya nih, guys. Kita tambahin nih. Nah, ini cara untuk ngakalin biar pohonnya kelihatan halus dan realistik. Oke guys, sekarang pohonnya ini udah kalian bisa lihat ya udah jadi. Terus belakangnya gimana bang? Kayak polos gini, ini santai aja bro. Ini kita tinggal tambahin daun. Nah yang kurang tuh sebenarnya kita tinggal bunga-bungaan sih guys. Kayak ada bunga tuh kayak gitu, udah cukup. Sekarang kita tinggal buat bunga aja sebenarnya. Ini kita aja kali guys tuh bunga kan? Ya let's say itu bunga lah ya. Bunganya jelek, jujur aja jelek guys. Jujur aja jelek itu bunganya guys. Oh my god. Kita taruh wool di sini. Nanti gua langsung gua nanti akan ganti-ganti guys, santai guys. Gua akan ganti jadi glass or something gitu ya. Oke, kita buat begitu. Tapi ketinggian ya guys, ini perasaan ketinggian ya guys menurut gua. Kenapa ketinggian? Jelasin kenapa ini ketinggian tuh karena ini guys. Karena yang namanya ini nutupin jalan. Apa? Nutupin portal ya guys. Itu jelek. Jadi mungkin kita buatnya dia yang pendek aja kali ya. Kita buatnya pendek aja biar dia nggak nutupin portal ya gitu. Soalnya aneh gitu kalau nutupin portal kayak aneh kelihatannya. Oke guys, yang terakhir itu kita tinggal tambahin mushroom dan kita udah kelar ya guys. Mushroom yang kayak di bawah gini, kita lihat bawah gini, kita ambil palet yang sama, kita begini, cuman dia lebih tipis guys. Dia mungkin kita bikinnya begini, terus kita tambahin gini. Jadi dia bawahnya tuh nggak ada putih-putihnya begini. Dia soalnya tuh nempel gitu sama apa namanya, sama pohonnya gitu. Jadi dia nggak ada putih-putihnya gitu. Jadi begini itu. Oke guys, jadi building gua udah selesai ya guys. Wow tuh guys, oh my god, jadikan tuh guys. Capek ya guys, 30 menit buat beginian. Kalian bisa lihat ya. Oh my god, kita pakai shader ya guys. Oke guys, kalian bisa lihat ya. Ini kalau gue pakai shader jadinya begini guys. Oh my god. Gila guys, kalian rating 1-10 guys. Bangunan gue fantasinya colorful gitu. Nih guys, kita kalau misalkan jadi XPM tuh jadi sore. Waduh, segar cok. Lihat ini. Zlatabs. Ay. Apa ya? Gue udah build-nya udah selesai nih. Gue juga udah selesai. Pas banget sih. Nah tadi tinggal sis. Oke. Okay. Dia pas. Pokoknya ini pas ya. Dia yeah. Pas. Jadi Zre, kayaknya gue bakal menilai tempat lu dulu Zre ya. Oke. Tunggu. Okay, lu sini okay, sini. Okay. Lu ke pojok plot lu lihat dulu nih. Sini. Lu di sana okay. Tuh. Lihat okay. Nih. Lu ladep kiri nih ya. Bentar lagi. Lihat ya. 1 2 3. Der. Lihat enggak lu? Lu mau nantangin gua lu. Ya bro. Oke, gua huh? review sedikit aja ya. Review. Ini jadi okay, jalan aja ceritanya. Ini jalannya. Ini buat tema. Oh, ini ada love. Ini love ya, Zre. Ini jadi kayak portal gitu ceritanya. Ya fantasi kan portal-portal gimana yeah, gitu kan. Ada portalnya gitu. Lah. Jadi Boleh. Nah, di sini okay, tuh ada kayak portal, bunga-bunga. Tuh, ada bunga di sebelah sini. Oh, bunga. Oh, ini anggur ya. Bukan ajar tuh mushroom. Enggak, yang ungu ini cowok. Mushroom hijau. Rada buta warna. Ungu. Orang. Nah, ada ngeleksi guys. Mushroom ungu. Terus ini ada pohon atasnya kan. Tuh ada pohon. Oke, ada pohon. Nah, terus ada mushroom dah. Ini pohon-pohon yang menjulang tinggi ya?
kayak nutupin daerah-daerah bawahnya gitu ya. Yo mantap okay. Kan tuh bisa lihat tuh guys ya. Boleh lah. Kayak... Bukan boleh lah. Ini mah udah mantap banget. Ah, lu mau bias yang paling enggak jelas ya, kau. Ah, elah dre. Ape. Belum, kan? Minum dulu, cuci mata dulu. Cuci mata dulu takutnya nanti lu shock gitu. Udah sombong. Wah. Gila darah kan lah. Udah kali ke tempat lu kali. Ya, ada tempat gue ya. Ya, nih gua. Gua ada sana ada bareng sini nih. Oke. 1 2 3 Salah malah 360 gua. Goblok. Wah. Anjir. Buat ginian. Iyalah. Gila kan gua kan gini sih. Terakhir gua bikin konten sama lu tuh sebulan lalu kan. Hah? Nah, selama 1 bulan itu gua merasa kayak anjir nih Azri tuh jago banget, gue gak mau kalah sama lu, Dre. Karena gue belajar dari sebulan lalu setiap hari gue belajar, Dre. Belajar. Wah, aduh gimana sih? Gue gak yakin. Kok gak yakin sih? Berarti terlalu bagus. Sampai gak terlalu yakin guys. Gak percaya dia. Lu lihat gak? Itu dinding. Itu sampai tembus. Sampai tembus. Oke, gue review dulu. Jadi, gimana review? Fantasi kan. Nah, jadi, ini apa nih? Tapi itu bangunan gue tuh bangunan-bangunan yang nggak bisa ditempatin gitu loh. Jadi kayak fantasi, kayak ya udah fantasi aja gitu. Nah, ini tuh kayak tumbuhan-tumbuhan ini loh, tumbuh-tumbuhan fantasi kayak apa yang ada di dekat-dekat pintu masuk masih gini-gini kan. Terus ke atas ini ya ini bagian kayak cuman apa ya? Kayak cuman ya atap-atapnya aja sih paling. Buat memperindah gitu loh fantasi-fantasi siap. Terus ini tower utamanya ya nih berarti ya. Iya, tower utamanya di atas ini. Betul sekali. Oh ya, jadi sebelum kita closing dulu nih ya. Jadi coba kalian rate guys. Ini punya Azri sama punya gua itu bagusan mana ya? Pasti kalian pilih Azri lah guys. Karena kan Azri kan ya. Enggak lah. Berarti bagus aja. Wah, kepala gua pusing anjing ngeliatinnya. Anjir. Oke guys, jadi gimana Zre? Menurut Zre ini bagus lah. Bagus banget ya Zre ya. Bagus banget. Sampai enggak percaya lu ya. Ini buatan gua ya. Untuk lu gua kasih 10 dah kalau untuk lu. Gila, Azri apa ngasih gua 10 guys. Iya dah. Ini bagus gua guys. Ngasih Azri berapa ya guys? Bingung gua sih kayak aduh. Apa? Gitu guys, tapi gua kasih 9,5 lah. Astaga, parah. Kalian nanti komentar ya guys. Komen aja, oke? Udah jago sekarang di bapak kau filternya tambah satu lagi guys. Gua jadi enggak perlu kerja lagi guys. Soalnya nambah ya. Serah. Pegawainya nambah satu guys, building. Oke guys, thank you semuanya udah nonton, jangan lupa subscribe channelnya Azri. Silakan like video ini sampai 20,000 like di channel gua. Azri juga 20,000 like. Biar kita lanjutin series enggak series sih. Konten selanjutnya sama Azri. Yo, thank you guys next video. Bye. Bye.